Selain menyikat gigi, penggunaan obat kumur juga disarankan agar mulut dan gigi bersih sempurna. Namun, jika kamu bingung memilih obat kumur yang tepat, pastikan untuk memilih obat kumur yang dilengkapi dengan berbagai bahan aktif. Nah, berikut ini adalah bahan aktif yang umum ditemukan dalam obat kumur, yaitu pertama, antimikroba, yaitu kandungan yang berperan dalam mengurangi plak dan mengatasi gingivitis. Kedua, astringent salt, kandungan ini berperan dalam menyamarkan bau mulut. Ketiga, fluoride, yang dapat mencegah gigi berlubang. Keempat, antiseptik yang berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, serta antivirus pada mulut. Kelima, peroksida untuk mencegah kemunculan noda pada permukaan gigi. Nah, jika kamu sudah tahu kandungan aktif apa saja yang bermanfaat untuk kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutmu, namun, kalau kamu masih memiliki pertanyaan seputar kesehatan gigi dan mulut, tanyakan saja pada Dokter Dialodo. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun kami untuk informasi kesehatan menarik lainnya ya.